بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي، أين وصلنا؟ هل تذكرتن أمهات؟ إذا masih ingat، أين وصلنا؟ Kita sampai di mana؟ وصلنا في الدرس التاسع عشر، أليس كذلك؟ لا، kita kemarin sudah mulai masuk ke الدرس التاسع عشر، pelajaran ke-19. Ya kan ibu ya؟ طيب، الدرس التاسع عشر. Di pelajaran ke-19 ini kemarin نتكلم عن الأعداد. كنا تكلمنا عن الأعداد. Kita kemarin membahas tentang bilangan. والأعداد هنا ليس جميع الأعداد، bukan semua bilangan، بل الأعداد المفردة، tapi bilangan المفردة. الأعداد المفردة itu bilangan satuan. وفي اللغة العربية الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة. Bilangan satuan di dalam bahasa Arab itu 1 sampai 10. Gitu ya, 1 sampai 10 itu al-adad al-mufradah. Dalam bahasa kita mungkin bilangan satuan. Min wahid ila asyarah. Dari 1 sampai 10. Jadi 10 itu masuk al-adad al-mufradah. Gitu ya, Bu ya? Nah, kalau nanti al-fadhul uqud, bilangan puluhan, itu nanti dimulai dari bilangan 20 nanti. 20, 30, sampai 90. Itu al-fadhul uqud. Kalau dalam bahasa Arab dimulai dari ashrun, dari 20. Tapi kalau al-a'dad al-mufradah yang kita bahas ya, di sini ini min wahid ila asyara. Dan di sini lil ma'dudil mudzakkar. Di sini ma'dudnya benda yang dihitung baru yang mudzakkar saja. Baru yang mudzakkar, kita belum masuk ke yang dihitung yang mu'annas. Yang dihitung mu'annas belum. Itu di pelajaran berikutnya lagi insyaallah di bab 20. Baik. Di sini jadi fokusnya benda yang dihitung mudzakkar. Lalu kaidahnya bagaimana al-adad min wahid ila asyarah? Bilangan dari 1 sampai 10 kaidahnya bagaimana? Masih ingat Ibu-ibu sekalian? Apakah semuanya sama? Dari 1 sampai 10 itu kaidahnya sama semuanya atau ada yang berbeda Ibu-ibu sekalian? 1 sama 2. 1 2. Nah, ya, na'am. Jadi di sana ada dua kaidah. Bilangan wahid wa tsnan itu mempunyai kaidah tersendiri. Wal a'dad min 3 ila 10, bilangan dari 3 sampai 10 mempunyai kaidah tersendiri, ya kan Ibu ya? Ya. Naam. Bagaimana kaidahnya? Pertama, yang wahid wa tsnan, al adadani, dua bilangan wahid wa tsnan. Bagaimana kaidahnya Ibu sekalian? Naam. Al adadani wahid wa tsnan, dua bilangan 1 dan 2 ini rangkaiannya menggunakan kaidah an-na'at wal man'ut. An-na'at wal man'ut. Kalau yang kita pelajari di semester lalu, an-na'at wal man'ut itu harus selalu sama antara na'at dan man'ut. Jadi na'atun itu selalu mengikuti man'ut, ya kan Ibu ya? Harus sama nakirah, ma'rifahnya harus sama. Kemudian mudzakkar muannasnya harus sama.
tanda i'rabnya, i'rabnya juga harus sama. Kalau marfu sama-sama dhammah, sama-sama dhammah semuanya. Kalau kasroh ya kasroh semuanya, kalau fathah fathah semuanya. Dan juga harus sama jumlahnya. Kalau mufrad ya mufrad, kalau musanna ya musanna, kalau jamak jamak. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, namanya na'tun harus sama persis. Intinya na'tun itu harus sama persis seperti man'utnya. Nah, al-'adadan wahid wasnan, dua bilangan satu dan dua ini menggunakan kaidah na'at wa man'ut. Na'at wa man'ut. Kalau kita perhatikan di sana ada contoh. Di sini ada keterangan di atasnya. Al-ma'dudu yakunu kal-man'ut. Jadi benda yang hitung. Kita sudah jelaskan Ibu ya. Ada adad, ada ma'dud. Adad itu bilangannya, ma'dud itu benda yang dihitung. Kemarin ada yang tidak belum bisa hadir di pertemuan yang lalu di sini. Ya, Ustaz. Nah, sudah sempat melihat rekamannya kemarin belum, Om? Belum. Yang ini yang paling terakhir kemarin, yang kita membahas ini. Belum. Belum, Om ya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nanti coba di murajaah lagi, Om ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Jadi di sana ada istilahnya adad, ada istilah ma'dud. Adad itu bilangannya. Ma'dud itu benda yang dihitung, gitu ya, Bu ya? Jadi kalau misalkan saya bilang adad itu bilangannya, ma'dud berarti bendanya, benda yang dihitung. Thayyib. Di sana ada keterangan al-ma'dudu yakunu kal-man'ut. Jadi ma'dud itu menjadi man'utnya. Lalu berarti adatnya menjadi na'tunnya. Begitu kan, Ibu ya? Iya. Thayyib. Misal di sini raqibun wahidun. Jadi ma'dudnya dulu yang disebutkan, ma'dud, benda yang dihitung dulu yang dihitung. Raqibun wahidun. Apa makna raqibun wahidun? Seorang penumpang atau seorang pengemudi. Naam. Seorang penumpang. Raqibun wahidun. Raqibun itu pertama, raqibun itu mudzakkar. Nakirah, tidak ada al-nya. Kemudian mufrad, ya kan, Ma? Kemudian marfu', tandanya dhammah. Maka bilangannya, adatnya, wahidun sama persis. Tidak ada alnya. Kemudian bentuknya mudzakkar, bukan wahidatun. Ya, rokibun wahidun. Bukan rokibun wahidatun. Harus sama, persis. Rokibun wahidun. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama marfu'. Sama-sama tandanya dhammah. Rokibun tandanya dhammah. Wahidun tandanya dhammah juga. Ya kan, Ibu ya? Iya. Demikian juga dengan isnan. Isnan juga demikian. Rangkaiannya menggunakan rangkaian an-na'tu wal-man'ut. Rakibani. Ini musanna yang kita pelajari di bab sebelumnya. Rakibani. Ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Ini bentuknya musanna. Ya atau ya? Iya. Dan masih mudhakar juga. Bukan rakibatani, tapi rakibani. Mudhakar. Maka bentuk adatnya atau bilangannya itu juga harus sama persis. Bentuknya isnani, dua kan ya, Mak? Rakiban isnani. Sama mudzakkar juga, bukan isnatani, tapi isnani. Sama-sama marfu', tandanya alif. Rakibani, bukan rakibaini, tapi rakibani. Isnani, bukan isnaini. Rakiban isnani. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian tentang dua bilangan ini, wahid wasnan, al-adadani wahid wasnan. Jadi harus betul-betul sama. Nanti kalau mu'annas di bab berikutnya, nanti kalau mu'annas pun juga berarti bilangannya juga harus mu'annas bentuknya. Misalnya, sayyaratun wahidatun. Kemudian, sayyaratani ifnatani. Gitu ya. Jadi harus betul-betul sama intinya. Karena menggunakan rangkaian an-na'at wal man'ut. Wa'alaikum ahad. ثم بعد ذلك الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. Bilangan dari 3 sampai 10. 3 sampai 10 bagaimana kaidahnya Umar sekalian? Masih ingat kemarin? Lihat di sana. Baik. Pertama,
Adatnya dulu, kita bahas adatnya dulu baru ma'dudnya, Om ya. Kita bahas adatnya dulu baru ma'dudnya. Adatnya, bilangannya, al-adad. Al-a'dad min 3 ila 10. Bilangan dari 3 sampai 10 selalu yukhaliful ma'dud, selalu berbeda, selalu menyelisihi ma'dudnya dalam hal mudzakkar mu'anasnya. Kalau tadi bilangan 1 dan 2 itu selalu sama antara adad dan ma'dud, ya atau ya? Iya. Ah, tapi kalau 3 sampai 10, 3 ila 10 itu antara adad dan ma'dud itu selalu berbeda mudzakkar mu'anasnya. Memang selalu demikian, selalu menyelisihi 3 sampai 10. Makanya kalau kita perhatikan di sana contoh-contohnya, salasatu rukabin. Rukab itu bentuk jamak dari rakib. Rakib, rakib itu mudzakkar. Mudzakkar atau mudzakkar? Mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Mudzakkar. Naam. Rukab, kata rukab itu berarti mudzakkar. Maka bilangannya 3 sampai 10 itu harus menyelisihi. Harus beda. Kalau ini yang dihitung ma'adudnya itu mudzakkar, maka bentuk adatnya bilangannya muannas. Makanya di sana thalathatu, ada tak marbutahnya, ya atau ya? Bukan thalathu. Tapi thalathatu. Thalathatu rukabin. Karena memang al-adat min 3 ila 10, bilangan dari 3 sampai 10 harus yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi benda yang dihitungnya. Wadih wahad? Tidak bingung ya? Oke, di sana bentuknya salah satu. Menyelisihi dalam dalam hal menyelisihi dalam hal mudzakkar mu'anasnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini rukab, ini mudzakkar ya atau ya? Rukab ini mudzakkar. Maka adatnya bilangannya bentuknya harus mu'anas. Ada tak marbutahnya? Salah satu. Gitu ya. Sebaliknya nanti kalau misalkan ma'adudnya, benda yang dihitung, ma'adud itu mu'annas. Sayyarat, misalkan seperti itu. Sayyarat, nanti di bab berikutnya. Maka adatnya salasu, bentuknya mudzakkar, tidak ada ta' marbutahnya. Rukab, rukab itu, rukab itu. Kalau di bukunya ibu-ibu kan ada keterangan al-adadu min 3 ila 10 yukhaliful ma'dud. Ya kan, ya? Halo? di bukunya ibu-ibu silakan yang ini, yang halaman yang ini. Al-ma'dudu. Al-adad min 3 ila 10 yukhaliful ma'dud fi tadhkir wa ta'nits. Halaman yang saya tampilkan di slide. Di bukunya ibu-ibu ada kan, Wak? Atas ya. Ada kan ibu-ibu ya? Al-adad min 3 ila 10. Bilangan dari 3 sampai 10. Yukhalif. Yukhalif itu apa? Menyelisihi. Beda. Tidak sama gitu ya. Bukan yuwafiq. Kalau 1 dan 2. Kalau wahid wasnan tadi. Yuwafiqalil ma'adud. Selalu sama. Muwafiq. Ya. Tapi kalau 3 sampai 10. Yukhalif. Yukhalif itu berbeda. Berbeda dalam hal apanya? Jadi al-adad min 3 ila 10 yukhalif. 3 sampai 10 itu selalu beda dengan ma'adudnya. Dalam hal apa? Fit tadhkiri wa ta'nith. Dalam hal mudhakar mu'anasnya. Dalam hal mudhakar dan mu'anasnya. Misal di sana. Salasatu tullabin. Salasatu tullabin. Kata tullab itu mudhakar. Ya atau ya? Maka adatnya, pembilangannya, bentuknya mu'annas. Ada tak marbutahnya. Thalathatu. Thalathatu. Demikian. Bukan salasu. Jadi enggak boleh sama. Kalau sama berarti salah, ibu-ibu sekalian. Tidak benar. Salah ini ya enggak benar. Kenapa peraturannya gitu ya? Ya, memang dari sananya gitu. Kenapa biasanya kan harus sama. Pisahnya gimana? Soalnya itu ya, memang lebih... Pisahnya. Perintilannya kisahnya, ya. Kisahnya gimana, Om ya? Kisahnya sudah berlalu. Dan kita ini ya harus betul-betul pahami kaidah ini, misalnya bilangan 1 sampai 10 al-adad al-mufradah, karena ini nanti seterusnya akan kita terapkan di belasan, kemudian puluhan 21 sampai 29, kemudian sampai seterusnya sampai 99, nanti akan kita terap.
tetap menerapkan kaidah dasar ini. Ini akan menjadi dasar dari bilangan-bilangan selanjutnya. Jadi kita harus usahakan paham ini. Begitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Ini memang satu dan dua itu selalu sama dengan ma'dudnya. Nanti 11, 12, kemudian 21, 22, 20 dan seterusnya sampai 91, 92. Nanti juga seperti itu. Demikian juga dengan 3 sampai 10. 3 sampai 10. Nah, nanti misalkan 13 sampai 19, kemudian 23 sampai 29 sampai 99. Nanti angka 3 sampai 9-nya itu juga harus menyelisihi ma'dud. Selalu seperti itu. Jadi kalau di sini kita paham, insyaallah nanti selanjutnya insyaallah lebih mudah. Gitu ya, Bu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi al-a'dad min 3 ila 10, bilangan dari 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi ma'dudnya. Jadi kalau misalkan kita melihat angka dan sesuatu yang dihitung yaitu ma'dud, maka kita harus lihat dulu, perhatikan dulu ma'dudnya ini mudzakkar atau mu'annath, gitu kan ya, Bu ya? Baru kita membaca atau menulis bilangannya itu dengan bahasa Arab. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi diperhatikan dulu ma'dudnya. Ma'dudnya ini mudzakkar atau mu'annath? Harus menyelisih. Kalau bilangan 3 sampai 10, maka harus menyelisih. Baik, di sini makanya bentuknya ada ta' marfutahnya. Thalathatu tulamin. Berbeda, menyelisih. Kalau misalkan talibatin, misalkan ma'dudnya talibatin. Mu'annath, berarti thalathu. Menyelisih, kan gitu ya, Bu? Thalathu talibatin. Sampai di sini bingung tidak, Ibu-Ibu sekalian? Halo. Ada min soal? Ayo chat. Nanti praktekin set. Aja kita coba nanti insyaallah. Baik. Ini tumben Bu Yanti belum hadir, biasanya beliau paling awal. Ada kabar dari Bu Yanti, Bu Nur Hayati? Ada ini Ustaz di WA. Gimana? Izin ada di WA. Pergi ke rumah ibu. Nah, kemarin sedang perjalanan, berarti perjalanan pulang kampung ya. Nah, Allah yafadlah. Kampung, ibu beliau tinggal di mana? Bu Yanti tinggal di Bekasi. Wah, falunya jangan tayyib. Nastamir, kita lanjutkan ibu sekalian. Ini tadi untuk jenisnya, mudzakkar mu'annasnya sudah tidak bingung ya, insyaAllah. Dari adatnya ini tadi, adat maka harus menyelisih ma'dud. Kemudian ibu sekalian, kita berpindah ke ma'dudnya sekarang. Ma'dud, yaitu tullab. Ma'dud. Ma'dudnya bagaimana ketentuan ma'dud? Yakunu jam'an majruran bil-idhafati. Au mudhafun ilaih. Ma'dud dari bilangan 3 sampai 10, al-ma'dud min a'dad 3 ila 10. Benda yang dihitung dari 3 sampai 10 itu bentuknya selalu jamak dan majrur. Selalu jamak dan majrur. Makanya di sini tullabin, tullab bentuknya jamak bukan talib ya itu ya. Harus bentuknya jamak. Bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya harus bentuknya jamak. Selain jamak juga harus majrur. Majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Jadi dengan kata lain thalathatu itu sebagai mudhaf dan tullabin sebagai mudhafun ilaih. Astaghfirullahaladzim jami'an. Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya benda yang dihitung itu harus bentuknya jamak dan majrur sebagai mudhafun ilaih. Nah, dirubah menjadi jamak. Dan bilangan yang ma'dudnya dirubah menjadi jamak itu hanya ini saja nanti Ibu sekalian. 3 sampai 10 saja. Nanti selebihnya 11 dan seterusnya sampai tak terhingga nanti tidak perlu dirubah menjadi jamak. Yang dirubah jadi jamak itu 3 sampai 10 ini saja. Gitu ya, Bu ya. Wadih mahat. Wadih. 3 sampai 10 itu dirubah menjadi jamak dan selalu majrur. Majrur. Contohnya, thalathatu tullabin.
Misal akhir di kemarin kita sebutkan arba'atu kutubin khamsatu ayyamin. Baik, hal min su'al umahat? Jadi kemarin yang rakibun wahidun, rakiban isnani, thalathatu rukabin, arba'atu rukabin. Maka di sini rukabin, semuanya rukabin. Dari 3 sampai 10 semuanya rukabin. Jama' dan majrur, ya kan Ibu ya? Iya. Dan bilangannya semuanya bentuknya mu'annas dari 3 sampai 10 ini. Karena ma'dudnya mudhakar. Jadi berbeda, harus menisih. Gitu Ibu ya? Wadih mahat, hal min soal? Ayo jad. Baik. Kemarin kita sudah membaca hiwar kan Ibu-Ibu ya? Ya. Tapi baru halaman pertama ini. Iya Ibu-Ibu sekalian. Ya. Betul, saya nggak salah kan Ibu ya? Ah, di sana kemarin kita membaca al-hiwar bainal mudir wal mudarris. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Fihi asharatu tullabin jududin. Asharatu tullabin. Tullab ini mudhakar. Maka adatnya, bilangannya, bentuknya mu'annath. Asharatu tullabin. Tullabin bentuknya jama' majrur. Min aynahum akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin minhum thalathatu tullabin min al-filibini wa arba'atu tullabin min al-yabani wa talibani min as-sini wa talibun wahidun min Malaysia. Di sini ada contoh-contohnya. Thalathatu tullabin. Thalathatu bentuknya mu'anath karena ma'dudnya mudhakkar. An-tullabin bentuknya jama' majrur sebagai mudhafan ilai. Demikian juga dengan arba'atu tullabin. Sedangkan talibani, talibani ini musanna. Kita kemarin sampaikan terkadang kalau mufrad dan musanna, satu dan dua, bilangan satu dan dua, terkadang adatnya ini tidak disebutkan. Nah, di sana talibani, kalau talibani sudah jelas, talibani pasti isnani, ya, bentuknya sudah menunjukkan musanna, ya kan Ibu? Ya? Demikian juga kalau mufrad talibun wahidun, ini kalau disebutkan wa talibun min Malaysia, itu sudah bisa difahami, maksudnya talibun wahidun min Malaysia. Ha. Thumma qala al-mudir, afi faslika tullabun min Amerika? Na'am fihi sab'atu tullabin min Amerika. Hal min su'al umahat qabla an nastamir? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan Ibu sekalian ke halaman berikutnya? Halaman berikutnya belum kita baca kemarin. Hal min su'al? لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد نستمر إلى صفحة بعدها. Ini belum kita baca atau sudah kita baca kemarin Ibu sekalian? Belum kan Om ya? Belum. Belum. طيب نقرأ الآن كعادتنا أنا أقرأ وأنتن تكررنا. كررنا بعدي. قال المدير أهم جدد. أهم جدد. طيب ما معنى أهم جدد؟ Apakah mereka baru? Apakah mereka semuanya baru? Hum, hum ini yang dimaksud. Hum ini siapa, Umahat? Sab'atu tullabin min? Min Amerika. Min Amerika. Min Amerika. Min Amerika. Min Amerika. Oh, min Amriki. Min Amerika. Min Amerika. Jauhan Amerika, Amerika kejauhan. Amriki. Amerika, Amriki. Nadanya langsung beda. Baik, min Amerika. Sab'atu thullabin min Amerika. Hum yang dimaksud di sini hum. Ahum jududun. Ini al-mudir yas'al. Ahum jududun, apakah mereka semuanya baru? Thumma qala al-mudarris. Kirruna ba'di. La hum qudama. Lahum qudama. Jayyid. Ma ma'na? Lahum qudama. Mereka lama. Oh, mereka semuanya siswa lama. Siswa lama. Siswa lama. Tadi kan di awal hewar itu al-mudir yas'al afi faslika tullabun jududun, apakah di kelasmu ada siswa baru wahai syekh, kan gitu ya.
Lalu di akhir halaman sebelumnya tadi, Afifa sudika tulabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Gitu kan namanya? Sab'atu tulabin min Amerika. Kemudian al-mudir yas'al ahum jududun. Baru dijawab, la hum kudama. Hum masih sab'atu tulabin min Amerika. Hum kudama. Kudama, semuanya lama. Kudama ini bentuk mufrad atau muthanna? Kudama ini bentuk jamak. Jamak, naam, jamak dari qadimun. Qadim, naam, qadimun jamaknya kudama. Kudama bentuk jamak karena tadi sab'ah, sab'atu tullab, ya kan Ibu ya? Berarti jamak. Tahlah nakuna jami'an. Nastamir, qala al-mudir. Karirna ba'di. Kam taliban fihi min Urubba. Kam taliban fihi min Urubba. Ma ma'ana? Berapa siswa dari Eropa? Dari Eropa. Berapa siswa yang dari Eropa, Urubba. Naam. Thumma qala al-mudarris. Karirna ba'di. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra. In Inkaltarra. Naam. Apa makna hadhihi al-jumlah? Di kelas ada? Dari kelas ada lima siswa. Lima siswa dari Inggris. Naam. Inggris. Bedanya Inggris dan Britania apa ya, Ibu sekalian? Sama bukan, Pak? Oh, bukan ya? Kurang tahu saya. Ada bedanya tidak? Karena di sana memang ada istilah yang Inkaltarra, ada istilah Britani juga, Britania. Kalau Britania, kalau nggak salah sudah satu kesatuan. Sudah satu kesatuan, Pak. Oh, Britania Raya. Raya United Kingdom, Pak. Iya. Kalau England masih partnya sih, masih bagian ini. Jadi yang Scotland juga kan belum masuk ke United Kingdom. Baik. Jadi ada beberapa negara di Britania itu ada beberapa bahasanya kalau di Amerika itu state ya bagiannya. Oh. Bagiannya. Insyaallah, paham paham ini. Baik. Khamsatu tullabin, ini contoh nih, khamsatu tullab, tullab itu mudzakkar. Maka adatnya khamsatu, bentuknya mu'annas, gitu kan Ibu ya? Khamsatu tullabin, tullabinnya bentuknya jama' majrur, sebagai mudhafun ilaih. Thumma nastamir, karirna ba'di. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Min Almania. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Delapan dari siswa-siswa dari Almania. Ma ma'ana Almania? Almania ini kan tadi membicarakan Eropa, ma? Kam taliban fihi min Urubba. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra wa thamaniyatu tullabin min Almania. Ma ma'ana Almania? Naam, Jerman. Jerman. Di kamus ada kan Ibu ya? Iya, yang lama. Yang baru belum hafal, yang lama sudah lupa. Iya, Bu Indah. Ya, salah orang. Ada yang lupa, ada yang enggak. Nah, ini harus lebih sering berinteraksi dengan bahasa Arab Ibu sekalian. Biar enggak lupa. Semangat. Nah, kemarin saya kirimkan beberapa kartun Arab ya. Itu beberapa saja. Mungkin sebenarnya masih ada sebenarnya beberapa ada channel lain. Itu tapi ya setidaknya itu bahasanya itu simple untuk bahasa anak-anak kan ya. Bagaimana ibu-ibu sekalian bisa menangkap nggak beberapa itu? Mungkin untuk pertama mungkin pastinya agak sulit susah menangkapnya. Tapi kalau diulang-ulang beberapa kali mungkin baru paham oh maksudnya ini itu. Sudah dicoba kemarin? Sudah, Ustaz. Cepat. Nah,
Coba-coba. Kalau misalkan ada yang nggak paham, tanya aja nggak apa-apa, Om. Itu ada subtitlenya nggak, Om? Nggak ada, Om, ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, yang lebih bagus kan gitu, Om. Yang nggak ada subtitlenya, biar langsung. Nggak ada subtitle, tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Kayak film-film. Tapi kan beberapa kosakata paham kan, Om, ya? Di kemarin itu, videonya itu. Ada sih Ustaz, sedikit-sedikit, tapi banyak yang nggak paham. Cepet soalnya ya ngomongnya. Iya. Anak kecilnya iya. Itu ngomongnya cepet. Makanya kalau saya bilang itu, biasanya memang pertama kali mendengar itu seperti itu. Pertama kali dengar itu rasanya kok cepet sekali gitu ya. Karena memang belum terbiasa kita. Bahkan orang-orang, misalkan orang selain orang Indonesia, orang luar negeri, ketika mau belajar bahasa Indonesia pun juga seperti itu juga. Saya pernah tinggal serumah dengan orang Mesir itu gitu. Dia tuh pengen belajar bahasa Indonesia. Dia kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu selalu bilang, ngomongnya jangan cepet-cepet, nggak paham, katanya dia. Jadi sama. Jadi kondisinya sama. Kalau ketika kita pertama kali belajar bahasa asing itu biasanya seperti itu. Mungkin belajar bahasa Inggris bisa jadi seperti itu juga, Bu Nurhayati ya. Ya Ustaz, saya juga masih belajar terus Ustaz. Ya, yang harus pembiasaan. Kalau kata salah satu guru saya dulu, Ustaz Bihatul Masqan rahimahullah, beliau mengatakan innamal lughatu bil mumarasah. Bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Biasa. Biasa mendengar, biasa melihat, biasa membaca, kan? Biasa menulis. Makanya kan belajar bahasa itu sebenarnya itu ibarat seperti anak kecil yang belajar bicara. Anak kecil belajar bicara itu kan harus betul-betul dengan lingkungannya kan. Dia bisa itu karena mendengar, melihat, memperhatikan, kemudian sering mencoba, kan gitu ya. Iya. Nah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Almania, apa makna Almania? Jerman. Jerman, naam. Wa thamaniyatu thullabin min Almania. Di sini juga thamaniyatu bentuknya muannas karena ma'dudnya mudzakkar, thullab menyelisih, beda. Thullabin jamak majrur, mustamir karena ba'di. Wa sittatu thullabin min Faransa. Romansa bahasa Arab nih, romansa aja. Romansa itu apa? Romansa kan romantisme gitu ya? Romansa. Nah, sittatu thullabin. Sittah di sana bentuknya mu'annas karena ma'adudnya mu'dhakar, thullab. Harus menyelisi, harus berbeda mu'dhakar mu'annasnya. Thullabin bentuknya jama' majrur. Tumma karirna ba'di. Wa tis'atu thullabin min al-Yunani. Wa tis'atu thullabin min al-Yunani. Jayyid, apa makna? Sembilan siswa dari Yunani. Dan sembilan siswa dari Yunani. Yunani ini juga lafadznya sama. Tidak ada kendala insyaallah. Kalau negara yang agak memang agak beda jauh itu lafadznya itu Belgia, Belgia bahasa Arabnya Belgika. Lah Belgika. Naam. Kemudian tayyib. Di sana juga tis'atu menyelisih thullab. Thullab bentuknya jamak majrur. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya. Iya, tayyib. Nastamir qala al-mudir. Syukran ya syaikh. Syukran ya syaikh. Naam, syukran ya syaikh. Syukran. Ini insyaallah tidak ada masalah, sudah familiar di kita. Syukran ya syaikh. Ya syaikh. Ya syaikh, di sana kenapa kok tidak tanwin? Harfun nida. Karena naam, karena kedudukan syaikh ini sebagai munada. Ya itu harfun nida,
setelahnya adalah al-munada. Kalau al-munada hanya satu kata seperti ini, maka harus mabniyun ala dhamm, harus dhammah dan tidak tanwin. Enggak boleh berubah-berubah. Jadi harus dhammah, bagus seperti itu saja. Gitu ya, Bapak ya? Baik. Ha, hal min su'al wahad, ada pertanyaan? Astaghfirullah nakuna jami'an. La yujad, ma fi su'al. In kana la yujad, nastamir ila as-safha ba'daha. Fi safha ba'daha hunaka tamarin. Di sana ada latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan pertama. Iqra' waktub atau iqra'i waktubi. Tadi minta untuk membaca ya, Bos kan. Sahlun jidda. Jarib nabda min. Bu Ida nampak yang terputus semua. Assalamualaikum. Nabda min Bu Ade, tafadhali. Raqam di sana. Langsung nomor 3 ya, Ustaz. Langsung nomor 3. Nah, oh. Ini latihannya langsung nomor 3. Mungkin karena nomor 1 dan nomor 2 itu terlalu mudah mungkin. Bisa dijawab. Sudah dijawab yang lain. Baik. Tafadhali Bu Adi, naqra. Salah satu ini, Ustaz. Naam. Salah satu tulabin. Jayid. Thalathatu tulabin. Iftahlah alaik. Thumma Bu Indah. Arba'at. Tulabin. Arba'atu tulabin. Jayid. Thumma Bu Ida. Ahlan wa sahlan Bu Ida. Namanya terputus barusan Bu Ida. Anu Ustaz, anak saya telepon. Oh, nah. Tapi sudah selesai, Om? Enggak, sama saya tak bilangi kalau ada les. Oh, gitu. Ya, serahlah, Om. Oke. Nanti mungkin disambung nanti lagi gitu, Om. Iya, soalnya video call. Oh, nah. Afan, Om. Baik. Tadi thalathatu tullabin, arba'atu tullabin. Berikutnya Bu Ida, tafadhali. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Iftahallah alai. Thumma Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati masih ada tamu? Dan na'ud ila Bu Adi. Tafadhali Bu Adi. Sittatu tullabin. Jayid. Sittatu tullabin. Thumma Bu... Ini tadi urutannya. Ada enggak apa-apa lah. Bu Indah, tafadhali Bu Indah. Sab'atu. Naam. Tullabin. Sab'atu tullabin. Ahsanti. Thumma Bu Ida. Thamaniyatu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Jayid. Thumma kembali ke Bu Adi. Na'ud. Tafadhali Bu Adi. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Al-akhir, Bu Indah, tafadhali. Asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin. Ahsantunna jami'an. Tahlah naikunna. Baik. Jadi rangkaiannya, ini rangkaiannya idhafah, Ibu sekalian. Adatnya sebagai mudhaf. Makanya di sana tidak ada yang diawali al dan tidak ada yang ditanwin. Karena mudhaf itu tidak boleh diawali al dan tidak boleh tanwin. Ya kan, Ibu ya? Salah satu, arba'atu, sittatu, dan seterusnya. Kemudian, ma'adudnya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu majrur. Semuanya majrur. Sangat tulabin. Halamin soal, Wahad? Ayu wujad. Nastamir ila as-safhah ba'daha. Di safhah ba'daha, hunaka at-tamrin al-thani. Latihan kedua, Ibu sekalian. Iqra'i waktubi. Sama, perintahnya sama Ibu sekalian. Iqra'i waktu. Iqra'i, kita baca Ibu sekalian. Kalau tadi kan cuma bilangannya saja dan ma'dud. Adad dan ma'dud. Ini fil jumlah. Tadi terakhir. Baik, al-an Bu Ida. Tafadhali, Bu Ida, rakam wahid. Indi homsatu kutubin wasalah satu aklamin. Ahsanti, indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Iftahallah alaik. Thumma Bu Adi, rakam ithnan, tafadhali. Khalidun. Kalau enggak ada faktor yang mempengaruhi, harakat asal itu dhamma, ya kan, Om? Khalidun lahu Sittatu. Naam.
Abna'in. Abna'in, jayid. Harus majrur karena sebagai mudhafan ilaih kan, ya. Nah, bingung tidak Bu Ade? Khalidun lahu sittatu abna'in. Enggak, Ustaz. Tahmah naik, jayid. Nastamir, Bu Indah, tafadhali raqam talata. Kam akhun laki. Naam, jayid. Ya Aminah. Ya Aminah. Aminatu. Ya Aminatu, jayid. Li arba'atu ikhwatin. Jayid, tahmah naik. Kam akhun laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Bingung tidak Bu Indah? Ya, insya Allah. Ya, ya, jayid. Nastamir, rokam arba'a. Nampaknya Bu Nurhayati belum selesai. Izan, na'ud ila Bu Ida. Tafadhali Bu Indah. Bil usbu'i sab'ati ayamin. Ahsanti. Fil usbu'i sab'atu ayamin. Tahmah naik. Enggak ada kendala kan, ya? Nastamir. Rokam khamsa, Bu Adi, tafadhali Bu Adi. Kamrialan. Jayid. Indakal an ya amar ya amar ya amma ya amar amaru ro ri ru ya amaru jayid kam rialan indaka al-ana afan kam rialan indaka al-ana ya amaru thumma al-jawab indil an saminiatu rialat ha ta kalau sama, setelah hanya sama niatu rialatin ahsanti indil ana thamaniatu rialatin tahlah nai thamaniyah itu ya. Ma, bacanya ma setelah sebelum alif itu pasti fathah. Itu sudah pasangannya. Fathah itu pasangannya alif. Wau sukun itu pasangannya dhamma. Ya sukun pasangannya kasrah kan itu ya. Tamaniyatu riyalati. Tahlah nai Bu Ali, nastamir Bu Indah tafadhali. Fi hadal hayyi tis'atu buyutin. Jadidatin. Ahsanti. Fi hadal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Tis'atu buyutin jadidatin. Di kompleks ini ada 9 rumah baru. Tis'atu buyutin jadidatin. Jadidatin itu na'atun dari buyut. Buyut itu mudzakkar. Naam, buyut itu mudzakkar. Tapi di sana na'atunnya. Jadidatin bentuknya mufrad mu'annath. Karena ini jama' ghairu aqil. Ya kan ya, Bu? Ya, Ustaz. Naam. Nastamir. Abu Ida, tafadhali. Raqam 7. Hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Jayid. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Tahmah nai. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Nastami raqam 8. Bu Adi, tafadhali. Kam samanu. Betul. Kam samanu hazal kitabu. Hazal kitabu atau kitaba? Hazal kutubu.
Hana kita betul kita betul bacanya. Tapi kita bu atau kita ba? Kita bu. Bu atau ba? Bu. Kita aja. Kita bu. Yang betul. Kam thamanu hadal kita? Kita bu. Kita bi. Kita bi. Kita bi. Kenapa ibu bahasa kalian? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Thamanu hadha. Thamanu hadha. Harganya ini. Ya. Harga kitab. Thamanu itu sebagai mudhaf. Ya atau ya? Oh. Thaman itu sebagai mudhaf. Hadha itu sebagai mudhafun ilaih. Ya atau ya? Ada kamnya Ustaz. Nah, ada kam. Ini katakan. Tamyiznya mahdhuf. Tamyiznya mahdhuf. Ini kalau tamyiznya disebutkan jadi kam rialan thamanu hadzal kitabi. Oke, di sana jawabannya thamanuhu sab'atu rialat. Nah, jadi yang ditanyakan rial kan, okay? Jadi ini tamyiznya mahdhuf. Sebenarnya ada, ya. Tapi mahdhuf. Mahdhuf itu tidak ya. Na'am. Sebenarnya terkandung dalam susunan itu tapi tidak disebutkan gitu ya. Kam rialan, berapa real harga kitab ini kan gitu ya. Ah, thamanu itu mudhaf, hadza mudhafun ilai. Kemudian alkitab sebagai apa? Kemarin gimana Om? Kalau ada setelah ism isyarah, setelah ism isyarah ada well. Ism diawali al, maka badal. Itu sebagai badal. Naam, badal. Alkitab. Ini alkitab bacanya alkitabi. Di sini. Alkitabi sebagai badal dari hadza. Hadza apa? Hadza alkitab kan gitu ya. Kam thamanu hadza? Kalau misalkan orang misalkan saling berhadapan, itu mungkin langsung bisa paham antara pembeli dan penjual misalkan. Kam thamanu hadza? Ini harganya berapa kan itu? Kam thamanu hadza? Itu biasanya orang yang saling berhadapan bisa langsung paham yang dimaksud dengan hadza itu apa. Tapi kalau pas nggak lihat, kam thamanu hadza yang mana kan gitu ya. Maka diperjelas dengan badal itu tadi. Kam thamanu hadzal kitabi, badal itu i'rabnya selalu sama seperti kata yang dijelaskan sebelumnya. Hadza tadi sebagai mudhafun ilaih. Maka badalnya ikut majrur. Gitu kan ibu-ibu ya? Bingung tidak ibu-ibu sekalian? Bingung, Ustaz. Bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya yang sebelah mana? Gimana? Kita butuh. Bagaimana? Kalau badal itu kan, kalau al, itu badal itu al selalu ditambah majrur gitu ya Ustaz? Enggak. Badal itu adalah penjelas dari kata sebelumnya. Jadi kata sebelumnya, maksud dari kata sebelumnya itu apa? Nah, itu fungsinya badal, itu penjelas gitu ya. Di sini, al-kitab, ini adalah penjelas yang dimaksud hadha. Hadha apa? Hadha al-kitab. Ya. Yang dimaksud hadha itu adalah al-kitab. Baik. Kemudian secara i'rab, badal itu selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan kata yang dijelaskan sebelumnya itu marfu', ya badalnya ikut marfu'. Kalau misalkan kata yang dijelaskan sebelumnya majrur, badalnya ikut majrur. Kalau kata yang dijelaskan sebelumnya mansub, maka badalnya ikut mansub. Misalnya kalau yang marfu' misalkan hadzal kitabu jadidun, hadzal kitabu jadidun. Hadza sebagai mubtada selalu dalam keadaan rafa'. Al-kitabu berarti badalnya marfu', hadzal kitabu jadidun, jadidun khabarnya. Yang majrur misalkan majrur ini contohnya tadi, atau diawali huruf jar lah yang lebih jelas misalkan wada'tu al-qalama
ala hadzal kitabi. Saya meletakkan pena ini di atas kitab ini. Wada'tul qalam, saya meletakkan pena. Wada'tul qalama ala hadzal kitabi. Ala hadzal kitabi, di atas kitab ini. Ala itu huruf jar, ya atau ya? Setelahnya biasanya majrur. Hadza itu berarti seharusnya fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar, karena setelah huruf jar. Alkitab itu badalnya, maka harus ikut majrur juga. Kalau mansub, contoh yang mansub bagaimana? Qara'tu hadza alkitaba. Qara'tu, qara'a yaqra'u, membaca. Saya telah membaca, qara'tu. Lalu objek atau maf'ulun bihi di dalam bahasa Arab itu selalu mansub. Mansub itu tandanya fathah biasanya. Qara'tu hadza. Hadza itu sebagai objek atau maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Qara'tu hadza alkitaba. Alkitaba badalnya ikut mansub juga. Jadi badal itu secara i'rab selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Berarti ini karena hadanya itu sebagai mudhafun ilai. Mudhafun ilai ya. Karena hadanya sebagai mudhafun ilai itu selalu dalam keadaan jar, ya kan Ibu ya? Maka badalnya ikut majrur. Hadzal kitabi. Kam thamanu hadzal kitabi? Gimana Ibu Sinan? Tambah jelas atau thamanu itu? Iya, Ustaz. Mudhafnya thamanu. Mudhafnya thamanu. Hadzanya mudhafun ilaih. Kemudian al-kitab badal. Gimana Ibu Sinan? Tambah jelas atau tambah bingung? Saya bingung sama anunya itu, Ustaz. Sama anunya ini mudhaf. Enggak, kok enggak sama ana. Sama ana ya. Ya, itu ya, tadi Ustaz. Itu tadi tamyiznya itu mahdzuf. Tamyiznya itu mahdzuf, aslinya kam riyalan. Thamanu hadzal kitabi. Kam riyalan. Memang setelah kam. Tamyiz. Naam. Kan kita kemarin mempelajari setelah kam itu selalu ada tamyiz kan Om ya? Tamyiz. Dan tamyiznya itu mansub. Tapi tidak selamanya tamyiz itu disebutkan secara zahir. Terkadang tamyiz itu juga mahdzuf. Meskipun mahdzuf aslinya ada, gitu ya. Aslinya ada. Seperti di sini, langsung kam tsamanu hadzal kitab. Itu aslinya kam riyalan tsamanu hadzal kitab. Berapa real harganya? Kan gitu ya. Iya, iya. Seperti kalau kita menanyakan jam biasanya. Biasanya kalau tanya jam itu langsung kam as-sa'atul ana? Kam as-sa'atul ana? Sekarang jam berapa? Kam as-sa'atul ana? Ah, itu aslinya ada tamyiz yang mahdhuf. Kam sa'atan as-sa'atul ana. Meskipun tidak disebutkan, itu tetap terkandung di sana aslinya ada tamyiznya. Gitu ya. Allah ada pelajaran. Gimana Ibu Sirian? Masih ada yang mengganjal di hati? Ya harus diperangkan, Ustaz. Mengganjal di pikiran. Belum paham banget sih, Ustaz. Aku yang ditanya terus. Setelah warna. Baik. Bisa minta tolong dilanjutkan Bu Ade Hafan. Punya kamu. Saya sekalian Bu Ade. Kam samanu hadzal kitabi, gitu ya tadi. Kam samanu hadzal kitabi. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfu. Sab'atu riyalatin wa nisfu. Wanisfu. Wanisfu apa? Wanisfun, Ustaz. Wanisfun. Wanisfu sih, Ustaz. Wanisfun, afan. Wanisfun. Nisuf. Apa makna nisuf, Mahat? Tengah. Tengah. Di kamu sudah ada, Om, ya? Ada. Nah. Nggak tahu, kayak tiba-tiba ada pecahan di sini. Pecahan itu seharusnya bukan di semester 2. Nanti pada saatnya, insya Allah, di semester 3. Di semester 3 itu akan ada pecahan. Ada nisfun, nisfun itu setengah. Kemudian ada thuluthun, sepertiga. Rubu'un, seperempat.
homoson seperti mana di semester 3. Semoga Allah berikan kemudahan. Nah, baik. Ini tadi betul-betul. Kam thamanu hadhal kitabi thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Hasan, tahamah naik. Wa adeh. Nastamir. Bu Indah, tafadhali. Rakam 9. Fi hadhal. Apa ini? Nah, ini juga sama. Kasusnya sama kan, Mas? Seperti tadi kan, Mas? Al-fasl itu badal dari hadha. Sebelumnya, fi itu huruf jar. Hadhanya ismun fi mahali jarrin. Hadha itu dalam keadaan jar. Badalnya berarti ikut majrur juga. Naam. Fi. Fi hadal fasli masyaratu. Ya. Tulabin. Apa ini? Tadi apa, Om? Tadi? Di halaman sebelumnya. Udama. Udama. Arba. Arba'atu. Tulabin. Jududin. Ahzanti. Jayid. Ftahabahanai. Bisa kan, Om, ya? Bisa. Fi hadhal fasli asharatu tulabin qudama wa arba'atu tulabin jududin. Taham hanaik. Indah. Nastamir. Rakam 10. Bu Indah, tafadhali. Kam komison indaka ya Ibrahimu. Jayid. Indi arba'atu umsoni. Umsoni. Ahsanti. Kam komison indaka ya Ibrahimu. Indi arba'atu umsonin. Taham hanaik. Menurut Hayati, sudah bisa menjawab? Belum kira-kira apa? Ya, di double sebenarnya di denda. tadi sempat open mic namanya bertanya tadi. Tapi lupa deh Ustaz. Lagi ada adik Ustaz datang ke rumah. Ya salamualaikum warahmatullahi. Tapi kira-kira baru bisa enggak, Om? Oh, udah pulang, Om? Baru. Kok cepat pulang sekali? Dari siang tadi. Enggak diusir kan? Semoga nggak dicuekin, enggak usah. Tadi mau izin, waduh kemarin udah nggak masuk lagi saya. Tano, ayo. Ya dibantu Ustaz. Nah, tolong boleh. Ya salam warahmatullahi wabarakatuh. Rekam 11. Indi, Ria, Rani, Wahom, Satu, apa nih Ustaz? Guru, Sin. Nah, betul sekali. Qurushin. Ini jamak dari qirsh. Yang sudah kita hafal mungkin di kamus kemarin ya, Mbak? Qirshun. Qirshun itu uang logam, ya atau ya? Koin. Nah, jamaknya qurush. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Iftahlah hanai. Nah, ini mau didobel sekali. Ini menurut Hayati? Enggak usah, saya tanya kasih. Tahlah ni, kena harus banyak latihan. Tanya Bu Ade, tafadhali Bu Ade. Fi hazihil hafilah. Nah, hafilah, bis. Hafilatu. Fi ada fi tadi Om ya. Seperti tadi kasusnya. Fi hadhihi itu dalam keadaan jar karena ada fi sebelumnya. Kemudian al-hafilah itu badalnya kan gitu Om ya. Hafilati. Asrotu. Rokibin. Pelan-pelan. Ini jamaknya, Om. Okay. Jamaknya apa, Om? Okay. Di halaman depan tadi, kalau rokibun, wahid. Kalau jamaknya, salah satu, rub. Rukabin. Rukabin. Setahalah, Nek. Fi hadhihi al-hafilati 'asharatu rukabin. Astaghfirullahaladzim. Sekarang bisa membaca Arab gundul kan Ibu ya? Iya. Yeah.
sedikit. Ya setidaknya nggak harus gondrong terus kan itu ya. Ya baca yang gundul pun bisa. Assalamualaikum. Ya dengan latihan ibu sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal ibu sekalian? Ayujad. Nastamir. Kami sah. Begini om ya ternyata om ya. Setengah enam. Baik ibu sekalian, halaman berikutnya ini sedikit saja karena ini tugas PR jadi disampaikan saja. Di sana at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga ibu sekalian, di sana ada wajib, wajib manzili. Tugas tulis ibu sekalian. Ajib au ajibi 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan al-'adadil musta'milan al-'adad al-madzkur bainal qausain. Dengan menggunakan bilangan yang disebutkan di dalam kurung. Bainal qausain itu maksudnya di dalam kurung ya misalnya. Qaus, qaus itu sebenarnya artinya busur. Qaus. Kalau bainal qaus aslinya qausani, dua qausani. Karena ada baina di sana jadinya majrur. Jadi bainal qausaini. Di antara dua kurung. Naam. Misal, kam kitaban 'indak? Kam kitaban 'indak? Di sana bertanya, berapa jumlah kitab yang kamu miliki? Hunaka bainal qausain, bainal qausain rakam 3. Ya atau ya? Maka kita menjawabnya, indi thalathatu kutubin. Jadi jawabannya sama bilangannya menggunakan bilangan yang ada di dalam kurung. Begitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Tidak, ya? Baik. Jadi dijadikan PR tidak masalah ya, insyaAllah. Yes. Atau perlu satu contoh lagi? Satu, Ustaz. Satu aja ya. Satu boleh, ya, Ustaz. Bukan tujuh ya. Iya, tujuh boleh. Tujuh juga boleh, Ustaz. Tinggal nulis aja, Ustaz, jadinya. Nanti tinggal nulis saya, Ustaz. Coba rakam wahid. Ini satu aja. Bukan satu. Baik. Kam akhun laka ya Hamidu? Kam akhun laka ya Hamidu? Hunaka bainal qawsain rakam khamsa. Dan ujib. Li khamsatu ikhwatin atau li khamsatu ikhwanin, boleh pakai ikhwah, boleh pakai ikhwan, sama-sama bentuk jamak dari akhun ya kan Ibu ya. Li khamsatu di sana, jadi di sana akan ada dhamir kan Ibu ya, di sana laka atau laki, indaka indaki, di sana dirubah juga sesuai dengan jawabannya. Berarti kalau kamu bertanya kepada kamu, berarti orang yang menjawab bilangnya saya kan gitu ya. Kama akhan laka ya Hamidu li khamsatu ikhwatin. Ikhwatin. Atau ikhwanin juga boleh. Ikhwanin. Oh sama ya Ustaz. Ikhwah dan ikhwan itu sama-sama bentuk jamak dari akhun. Ikhwatun ya, bukan akhwat loh ya. Kalau akhwat ya jamak dari ukhtun. Ikhwatin. Ikhwatin. Naam. Waw setelah waw tak marbutah. Ikhwatin. Taknya tak marbutah. Naam. Hal min soal umhat? Ada pertanyaan tentang wajib manzili ini, tugas rumah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah mudah kan Ibu ya? Nah, insya Allah. Insya Allah. Masih tersisa dua halaman Ibu ya? Nah, dua halaman, di sana halaman sebenarnya singkat ya ini harusnya. Insya Allah ini halaman yang ke yang latihan keempat ini, insya Allah akan kita kerjakan di pertemuan selanjutnya saja. Karena di sana ada beberapa mufradat dan kita ingin coba secara lisan, nanti dijawab secara lisan ya Bu ya. Menghitung dari 3 sampai 10 masing-masing dari mufradat ini. Baik, berikutnya di sana yang paling terakhir mufradat. Mungkin kita cobakan dulu ya Bu sekalian. Gak masalah ya Bu ya. Biasa. Afan ya sekalian, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan di pertemuan yang akan datang, insya Allah
kita akan masuk di ad-dars al-ashrun, pelajaran ke-20 Ibu-ibu sekalian. Pelajaran ke-20 insyaallah mudah. Kalau di sini kita paham di pelajaran ke-19, di 20 insyaallah mudah karena pembahasannya sama. Hanya saja benda yang dihitung kalau di sini mudzakar, nanti di sana muannas. Begitu ya, Bu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan kalau ibu-ibu sekalian misalkan bisa, saya minta tolong. Boleh minta tolong ibu sekalian? Boleh, Om. Saya minta tolong. Minta tolong dihafalkan kosakata bab 20 ibu sekalian. Ya nanti saya minta tolong orang juga. Masya Allah. Saya ini aja belum setor shot yang 18. Saya 18 sampai 20. Ya semoga Allah berikan kemudahan ya, Bu ya. Amin. Nah, dicicil sedikit demi sedikit tidak masalah. Jadi, tadi ada tugas tulis, nanti menulis jawaban, dan nanti kalau sedikit demi sedikit dicicil nggak masalah. Yang kalau yang kemarin yang belum disetorkan dulu nggak masalah, lalu nanti secara bertahap. Gitu ya, Bu ya. Ya, so. Ustaz, Afwan mau tanya, itu kan kemarin ada info di grup untuk lanjut ke semester. Semester ulang ya. Nah, ya. Nah, ini karena kita, sebagian ya, kelas itu sudah selesai, sebagian kelas itu sudah selesai, meskipun belum semua kelas yang selesai, termasuk kelas saya semuanya itu belum selesai, dan beberapa kelas dari beberapa ustadz itu juga belum selesai, terutama yang semester atas, semester 5 itu. Kebanyakan belum selesai. Kita isi aja Ustaz. Dan untuk ibu-ibu bagaimana untuk kelas kita? Isi aja Ibu sekalian. Diisi aja enggak masalah. Langsung aja diisi semester berikutnya. Langsung harus optimis kan, Mbak? Loh Ustaz. Optimis, nah. Nanti maksudnya kalau naik itu yang ajar masih Ustaz atau enggak Ustaz? Nah, insyaallah semester depan tetap saya insyaallah. Insyaallah. Kalau kelasnya enggak dilebur kan. Kalau dilebur ya berarti kan. Tapi insya Allah tetap saya. Karena yang kelas kemarin kita musyawarah dan yang kelas yang dilebur itu kelasnya Ustazah Rifa insya Allah yang dilebur. Nah. Kalau yang angkatan di atas kita, kalau angkatan di atas kita itu yang dilebur kan kelas saya. Jadi makanya mungkin Bu Indah mungkin tahu dari Bu Reda kan ya? Iya. Bulis kan sempat saya ajar di semester satunya, semester duanya dilebur kelasnya, jadi iya dilebur. Memang ada minimal sih Om sebenarnya. Ada minimal ya kelasnya. Minimal jumlah. Iya. Minimal jumlah, karena bukan apa-apa ya Ibu sekalian. Karena kita juga mempertimbangkan keseimbangan finansial markaz. Iya. Jadinya kita menetapkan, kita standarkan kemarin itu satu kelas itu setidaknya 9 orang seharusnya. Satu kelas itu harusnya 9 orang. Dan akhirnya kalau yang kurang itu dilebur, dan kemarin setelah musyawarah yang dilebur itu kelasnya Ustaz Harifa dilebur sebagian, nanti mungkin ke kelas kita. Semoga Allah berikan kemudahan. Dan makanya juga mungkin beberapa pekan terakhir ibu-ibu sekalian melihat ABC di grup itu ada ABC membantu dakwah markas, donasi membantu dakwah markas, ya. Nah itu karena memang ya kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Nah, terima kasih ibu sekalian. Baik. Halimin soal, Wahad, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cobakan ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga
Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.